Pagi, hari ini jumpa lagi dengan saya dalam channel Jaya 25 Channel. Bagi anda yang baru menjumpai channel ini, jangan lupa like, share, komen dan subscribe ke channel Jaya 25 Channel supaya anda tidak ketinggalan untuk menonton video-video baru dari channel ini. Okey, hari ini kita nak tunjukkan satu kaedah bagaimana kita nak menggunakan satu fiber mat. Itu fiber mat yang kita guna untuk menutup sekeliling pokok supaya dia bebas daripada rumput dan mengekalkan kelembapan tanah. Okey guys. Semalam kita telah pun membeli scooping fiber mat yang digunakan untuk menutup kawasan sekeliling pokok sama ada pokok durian ataupun pokok-pokok buah yang lain. Okey. Stay tune guys. Hey, okey guys, salah. Sebenarnya kita perlu pakai yang ini. Baru ngam kan? Ini barulah tani ataupun kebun kecil. Okey guys, inilah dia fiber mat yang kita beli semalam. Okey, kita akan tunjukkan cara-cara memasangnya. Kaedah-kaedah pemasangan. Okey, ia adalah berfungsi seperti yang kita katakan tadi untuk mengekalkan kelembapan tanah dan juga menghalang rumput-rumput untuk tumbuh di kawasan bulatan pokok-pokok kita. Okey, begini caranya guys, kita tunjukkan. Okey guys. Beginilah cara-caranya. Ini adalah pokok musangking saya yang berusia dalam setahun setengah. Telah ditanam selama setahun setengah. Beginilah keadaannya, agak terbantut kerana kawasan sini adalah kawasan rumah dulu, di mana tanah-tanah ini agak mendap kerana sering dipijak dan menjadikan ya tanah ini semakin keras. Dan kalau keras, akar-akar pokok ini akan lambat berkembang, terutama sekali durian yang begitu sensitif seperti musangking ini. Jadi kita harus menggemburkan tanah sebelum kita menanam anak-anak pokok dengan keluasan 2 kaki square. Okey, dan untuk kita menjaga supaya pokok ini sentiasa lembap, kita letakkan fiber mat. Dan mungkin ada juga kaedah lain yang lebih sesuai, dan kita cuba cara ini dulu oleh kerana kita jarang berada di rumah dan pokok ini sentiasa memerlukan kelembapan. Dan jika ia tidak disiram setiap hari, maka ia tidak akan mendapat air yang mencukupi untuk pertumbuhannya. Jadi pokok ini juga perlu kita baja dengan kaedah semburan ataupun baja butir. Okey. Fiber mat ini tidak terangkat, jadi kita tindih dia menggunakan batu-batu seperti ini. Okay. Jika terkena angin, dia tidak akan terangkat. Kita terpaksa tindih begini. Kita akan update perkembangan pokok ini dari beberapa jangka masa yang tertentu. Semoga ia bermanfaat untuk semua, terutama sekali yang mencari
kaedah-kaedah untuk melembapkan pokok anda. Ini adalah fiber mat yang saya syorkan, dan jangan lupa like, share, komen dan subscribe channel Jaya 25. Teruskan usaha. Salam damai.